Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi ini di kebun Ranca Maya Durian Orchard cerah. Habis malam diguyur hujan. Kita kontrol tanaman. Nah, ini sedang dilakukan pemupukan kembali. Nah, setelah seminggu yang lalu kita coba dipupuk, sekarang kita lanjut semuanya kita pupuk dengan formula Merauke, pupuk generatif dan pola lorak. Nah, kita lihat tanaman yang seminggu yang lalu kita berikan pupuk sebanyak 4,8 kilo. Nah, ini yang ditutup penutupan. Kita lihat semuanya tinggal ditutup. Nah, ini masih ada karungnya NPK profesional Merauke. Nah, ini hampir satu minggu pasca pemberian pupuk, tanaman makin sehat. Lihat daunnya vigor, hijau pekat. Nah, ini seminggu pasca aplikasi, hampir seminggu, 6 hari tampak. Satu lagi yang ini, lihat daun masih kuat, malah nambah sehat, mengkilat. Lanjut semua nanti kita berikan. Nah, ini sudah bertahap kita pemberiannya, sudah dipupuk juga ini. Terus dilakukan pemupukan oleh tim di lapangan semua. Ini ada yang melobang, membuat lorakan, ada yang memberikan pupuk. Ini sedang ditutup prosesnya. Seperti ini. Jadi tidak ada kekhawatiran dengan dosis, sesuai dosis yaitu kelipatan 300 gram sejak awal pemberian sampai usia ini 4 tahun. Memang kebutuhannya adalah pupuk anorganik itu sampai sekarang 4,8 kilo. Tanaman makin vigor. Persiapan menjelang pembungaan. Nanti di bulan Mei kita bungakan dengan formula Merauke khusus untuk pembungaan. Nih, terus semangat ini rekan-rekan semua ya, memupuk. Banget. Ini paketnya ya. Siap. Coba deketin. Nah, ini ada boron yang kelihatan, yang kuning-kuning. Nah, seperti ini. Nah, pupuk Merauke. Semangat terus. Sukses Agro Durian Indonesia. Oke. Terima kasih.